nanti hanya bui yang sejati tak akan berjali. Lembaran putih telah terpilih dan demi cinta ku tepiskan semua keraguan jiwa dan ku ganti dengan kepastian. Hatiku ini yang mulai mengerti dan berani untuk menyambut janji. Mulai sekarang Diana gak akan pernah ninggalin papa. Dan selalu akan ada di sini, Pak. Dan Dana nggak akan mengulangi lagi untuk menyakiti papa. Kenapa Mutia tiba-tiba menyuruh aku untuk datang ke sana? Kalau mau Alia selamat, kenapa dia mau menyakiti Alia? Kamu lihat muka. Kamu lihat. Anak ini adalah anak kandung kamu sendiri. Kamu jangan loncat. Jangan Alia. Mama kamu, ya, kamu di sini. Mutia, Alia ikut, Pak. Alia. Mama, Alia. Antara kamu, Marina dan Putra, bukannya lebih baik kalau kalian menikah dan kamu ajak Marina untuk berkumpul bersama kita, bersama Putra juga. Tapi Riz, gimana dengan papa? Apa papa mau menerima Marina dan Putra, Putra lahir di luar nikah? Dana, setelah kejadian ini, aku yakin semua dari kita semakin bijaksana, termasuk papa. Jadi aku yakin papa pasti mau menerima Marina, Putra,
dia kan cucunya. Jangan biarkan Putra mengalami hal yang sama. Kehilangan ayah kandungnya selama 20 tahun. Ma, Alia mohon bertahan, Ma. Ma. Alia mohon bertahan, Ma. Ma, jangan tinggalin Alia. Ma, Alia mohon, Ma. Kita pulang. Mas, boleh nggak kalau saya lihat keadaan Mutia dulu, Mas? Sinta, aku tuh nggak mau kamu dekat-dekat Mutia. Karena aku khawatir sama kamu. Aku nggak mau sampai ada kejadian apa-apa lagi sama kamu. Aku benar-benar pengen lihat keadaan Mutia gimana sebentar aja, Mas. Oke, oke. Aku akan nemenin kamu. Tapi kita nengok ibu dulu ya. Ma. 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 Maaf, Mbak. Tunggu di luar saja ya. Suster, tolong lakuin apapun biar Mama saya selamat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menolong ibu Mbak ya. Permisi. Alia, dia sangat sayang sama Mutia karena Mutia adalah ibu yang membesarkan dirinya selama ini. Ya Allah, apakah aku masih layak menjadi seorang ibu untuk Alia setelah selama hampir 18 tahun ini aku menelantarkannya? Mas Wisnu, kenapa kamu malah di sini? Putri kandung kamu di sana. Lebih baik kamu ke sana. Peluklah dia. Yuk, aku temenin. Sayang, kamu harus kuat ya. Kamu harus kuat. Mama gak apa-apa kok. Kita harus yakin. Mama akan sembuh. Cinta, saya berharap kamu bisa maafkan Mutia atas kejahatan dan juga tindakannya. Ini semua saya yang salah. Saya yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Saya yang bersalah.
saya bersalah. Mutia seperti ini karena saya. Karena dosa masa lalu saya. Kalian berdua menjadi korban. Maafkan saya. Maafkan saya. Ini kesalahan terbodoh dalam hidup saya. Andaikan saya bisa memutarkan waktu, saya akan memilih. Saya akan memilih tidak menikahi kamu. Saya minta maaf. Untuk mengucapkan maaf pun saya rasa tidak mampu menghapuskan pengkhianatan saya. Tapi saya mohon kepada kamu, maafkan saya selama ini. Saya yang bersalah. Bangun aja. Kalau kamu merasa minta maaf kamu gak bisa menghapus semua kesalahan kamu, buat apa kamu mohon seperti ini? Kalau kamu merasa bersalah dengan Sinta, Alia, dan Mutia, yang kamu bisa lakukan cuma satu, berdoa. Berdoa buat kesembuhan Mutia. Berdoa supaya setelah semua kejadian ini, Mutia bisa maafkan kamu dan Sinta. Itu aja. Kamu ngerti kan maksud saya, Anjar? Saya mengerti, Pak. Saya minta maaf sama kalian berdua, terutama Alia. Kalian sudah batal tunangan. Harusnya Papa tidak hidup di dalam masa lalu Papa yang terus-menerus benci terhadap Anjar. Kamu dan Kisa saja bisa memaafkan Papa yang selama ini sudah menelantarkan kalian. Kenapa Papa tidak bisa memaafkan Anjar? Jadi setelah Papa sembuh, Faris, kita akan temui Alia dan keluarganya. Kita akan melamar Alia secara resmi sekali lagi. Papa serius, Pak? Papa sangat serius, Faris. Pak, makasih ya, Pak. Makasih. Papa memang orang tua yang baik, Pak. Papa memang orang tua yang baik buat Faris, Pak. Sandra, keluar kamu. Aku tahu kamu di dalam. Keluar! Sandra! Ya ampun, Tante Sandra, gawat! Sandra, keluar! Ada apa, Dit? Keluar atau aku bawa kamu ini. Itu kayak suaranya Wisnu. Sandra! Ah, itu Wisnu, Tante. Dia kesini pasti mencari Tante Sandra. Ngapain sih dia di sini? Kok dia bisa tahu kita ada di sini sih? Pasti dari Tante Sinta, Tante. Sialan! Apa ini pengen ngadu ke Wisnu segala, coba? Sandra! Keluar kamu! Sandra! Tante, Tante, terus kita mesti kayak gimana, Tante? Tante juga lagi mikir. Udah, biar aku yang ngurus dia. Kevin! Apa?
apa lagi sih? Aku minta sama kamu, aku mohon, tolong kamu jangan sampai sakitin Wisnu. Kamu bilang aja sama Wisnu kalau aku nggak di sini. Kamu yakin Wisnu kalau aku nggak ada di sini? Tapi please, kamu jangan sakitin Wisnu, ya. Tenang deh, aku bukan anak kecil. Aku tahu apa yang harus aku ucapkan dan apa yang harus aku lakukan. Sampai kamu keluar atau enggak, aku dobrak pintu ini. Oke? Aku hitung sampai tiga. Kalau kamu nggak keluar, aku dobrak. Satu, dua. Gimana Sandra? Tidak perlu apa Anda di sini? Tidak ada nama Sandra di sini. Anda nggak usah bohongi saya deh. Buat apa saya bohongi Anda? Saya tidak kenal Anda. Anda cuma membuat ribut di rumah saya. Saya tahu Sandra ada di sini. Sandra! 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 Keluar kamu! Macam. Botak satu, dua, tiga! Hajar nih macam. Wisnu! Ayo! Siapa? Saya anak. Dan saya gak akan membiarkan papa saya terluka. Ya udah habisin sekalian. Ya bos. Maju selangkah lagi. Kepala Anda bolong. Ayo maju. Saya sarankan kalian berdua pergi dari sini sebelumnya sah. Cepat! Jangan mengacau di rumah saya. Saya nggak mau ganggu rumah Anda. Saya cuma mau cari Sandra. Saya nggak peduli alasan Anda apa. Cepat pergi! Gang! 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 Kamu nggak apa-apa saya. Benar kamu di sini. Kevin! Kenapa kamu? Kenapa kamu ngelakuin ini? Kenapa kamu tembak anak aku? Kamu malah nanya kenapa saya tembak anak itu. Sadar gak dari dulu kamu adalah pengacau, Sandra? Hah? Kamu bahkan ngerusak rencana saya. Ya, kalian semua sekeluarga membuat saya sakit kepala. Cepat bawa itu anak dan pergi dari sini dan urus urusan keluarga Anda jauh-jauh dari sini. Ya? Atau satu persatu mau makan peluru. Pergi! Tunggu! Wisnu, jangan. Jangan. Jangan kejar. Maju, ayo! Jangan masalah lagi. Ya ampun, mendingan kita bawa Gala ke rumah sakit aja sekarang. Kita bawa Gala ke rumah sakit. Suster, tolong anak saya. Dia kena luka tembak. Baik, Pak. Biar kami bawa ke ruang UGD. Tunggu di sini. Galang, kenapa? Lo ngapain di sini? Pergi lo! Tapi Galang kenapa, Dita? Kalau nggak ada apa-apa sama Galang, itu bukan urusan lo. Lo itu bukan siapa-siapanya Galang. Jadi mending lo pergi dari sini, pergi! Ya Allah, Galang kenapa lagi? Gue bilang pergi! Iya. Tepiskan semua.
Bu Mutia mengalami kerusakan pada livernya, Pak. Sehingga dia memerlukan perawatan ekstra. Apa? Dia memerlukan donor hati secepatnya. Sabar Alia ya, sabar nak. Ngapain kamu kesini? Kamu bawa ibu kandung kamu kesini. Kamu mau pamer sama saya ya? Iya. Alia mau dengerin hati Alia buat mama, ma. Apa? Enggak. Enggak. Saya nggak mau terima donor hati dari anak perempuan selingkuhan suami saya. Saya nggak mau. Ma, Alia ngelakuin ini ikhlas, Ma. Alia mau mama sembuh, mau terima donor hati Alia ya, Ma. Tahu apa-apa. Alia tahu, Ma. Donor hati itu bukan mainan. Dan Alia ngelakuin ini buat Mama. Alia mau Mama sembuh, Ma. Saya nggak mau. Saya tetap nggak mau. Udahlah, Mutia. Kamu jangan marah-marah terus seperti itu. Kondisi kamu kan belum fit. Saya udah capek marah-marah, Sinta. Saya udah gak mau marah-marah. Kalau bukan karena kalian semua. Jadi lebih baik kalian pergi dari sini. Kalian pergi dari sini! Pergi, saya. Kalian pergi dari ruangan saya. Saya mohon cek kondisi saya mau mendonorkan hati saya ke mama saya mohon dokter. Jangan dokter, dia cuma anak kecil, dia nggak tahu apa-apa dokter. Jangan, lebih baik dokter usir mereka dari sini. Enggak, saya mohon mendonorkan hati saya buat mama saya dokter. Saya mohon, ma, terima hati saya, ma. Mama nggak mau terima hati kamu. Dokter, saya mohon mendonorkan hati saya. Cek saya, dokter. Cek, saya mau, ma. Ma, Alia mohon, ma. Ma, Alia mohon, Alia sayang banget sama mama. Alia sayang banget sama mama, ma. Alia mohon, ma. Alia mohon, Alia mau mama sembuh. Alia mohon, ma. Alia mohon sama mama. Buat Alia, ibu Alia sebenarnya adalah mama. Karena mama yang ngurusin Alia dari bayi sampai sekarang. Walaupun mama Sinta adalah ibu kandung Alia, buat Alia tetap mama, ibu Alia, ma. Mama udah ngorbanin segalanya buat Alia. Mama udah ngurus Alia, mama udah nyayangin Alia. Ma, izinin Alia, ma. Izinin Alia sekali aja ngebales semua pengorbanan mama. Izinin Alia, ma. Mutia.
Alia itu bicara benar. Dia tulus menolong kamu. Sinta, kamu tahu donor hati itu seperti apa? Kenapa kamu gak larang anak kamu? Ma, Alia gak peduli, Ma. Alia gak peduli. Alia mau donorin hati Alia buat Mama. Alia mohon, Ma. Alia, Ma. Kamu tega banget sebagai ibu. Kenapa kamu gak larang dia? Kamu cegah dia. Jangan donor hatinya buat saya. Kamu cegah dia. Ibu macam apa sih kamu? Saya bisa apa? Alia sudah berkeras ingin sekali menolong kamu. Dia pengen donorkan hatinya buat kamu. Kalau saya larang, saya ini jahat sekali sama kalian berdua. Saya gak mau, Mutia. Alia memang darah daging saya, anak kandung saya. Tapi dia tumbuh besar dengan kasih sayang kamu.